Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baskoro balik lagi nih. Belum mandi Baskoro ya? Nah, ini sekarang Baskoro lagi nyoba sepeda. Harganya itu kalau dibilang murah ya nggak murah ya. Kalau dibilang mahal juga nggak mahal ya. Tapi emang ini mahal. Ya. Nah, ini di bawah Baskoro itu sepeda Illusion Pacific ya. Pacific Illusion 3.0 ya. Mungkin kalau untuk gueser-gueser mungkin pada tahu lah ya, Pacific Illusion 3.0 itu seperti apa ya. Nah, itu juga Pacific Carbon tuh. Itu Pacific Carbon tuh. Nah, ini yang di bawah Baskoro itu sama ya, Pacific lipat tapi karbon ya, Pacific lipat tapi karbon. Ini sekarang Baskoro lagi ke Dadaha dulu ya, lagi ke Dadaha. Nanti di Dadaha kita muter, langsung kita review di Dadaha. Ini kayaknya kotor nih, ini kayaknya kotor ya. Kalau misalkan bunyi kayak gini biasanya itu kotor. Oke, sekarang Baskoro mau OTW dulu ya, mau OTW dulu, mau ke Dadaha dulu, mau ke Dadaha dulu, dan nanti kita review singkat di Dadaha. Mungkin teman Dadaha tahu kan, orang Tasik. Nah, ini lapangan Dadaha ya. Ini lapangan Dadaha yang ada di Tasikmalaya. Dan di situ ada taman juga. Ya, ada taman juga, tapi kayaknya kita salah muter deh, tapi enggak apa deh. Nah, ini taman Dadaha. Nah, ini gedung-gedung ya yang sekarang lagi dibangun. Ini benar sepedanya juga ringan ya. Sepedanya ringan karena itu berbahan karbon. Ini lipat mungkin sekitar 10 kilo juga nggak nyampe. Wih, mantap banget. Nah, Baskoro baru bangun tidur, jadi nggak sempat cuci muka. Langsung Baskoro jajal ini sepeda Illusion 3.0. Mantap banget ya, ini mantap banget, gila mantap banget. Nanti kita break dulu. Habis break dulu kita nanti sebentar istirahat ya. Nah, di sini banyak banget. Biasanya lah kalau kalau nggak ada lagi COVID kayak gini, biasanya ini tuh ramai banget di sini ya. Buat orang-orang basket juga banyak. Dengerin nih suaranya nih. Hii. Suaranya itu kayak tawon ya. Suaranya itu kayak tawon. Sepi ya, biasanya ramai kalau di Dadaha itu. Nah, kita sekarang berhenti di depan gedung aja di sini. Nah, ini depan pas mau ke masuk ke stadion Tasikmalaya. Sepedanya yang tadi Baskoro pakai ya, ini tuh Pacific Illusion 3.0. Ini itu berbahan karbon ya, ini itu berbahan karbon dan menggunakan spare partnya itu Sora ya. Ini spare part Sora 9 speed, menggunakan remnya itu udah hidrolik ya, bukan pakai oli lagi. Itu tuh banyak karbon ya. Ini tuh bahannya itu karbon, menggunakan ini sengaja Baskoro bannya diganti. Harusnya sih bukan kenda. Bannya itu lebih bagus dari kenda, cuma ya kalau kata orang Sunda mah lebar ya. Nah, ini nih bahannya. Tuh, enggak ada alasan juga ya. Ini enggak ada alasan juga. Ini benar-benar ringan tuh. Ini diangkat juga enteng banget, satu tangan juga. Ya. Kalau mau dengar putarannya itu seperti ini suaranya. Tuh. Kan. Nah, kan. Enak banget. Pastilah. Ini harganya itu satu motor sekitar harga 12 juta lebih ya. Ini harga itu sekitar 12 juta lebih. Biasanya kalau Sabtu kalau Minggu di Dadaha ya, di sini itu ramai banget. Cuma sekarang lagi kayak gini. Nah, itu juga itu banyak yang lagi sepeda-sepedahan ya. Nah, itu tuh sepedanya tuh.
Cuma sekarang posisi lagi kayak gini, jadi agak kurang ya, agak kurang sepeda-sepedahannya. Dan itu deh Pak, itu menggunakan gear ukuran 353 ya. 53 belakangnya itu menggunakan Rayer Sora 9 percepatan. Nah. Yalah, namanya sepeda harga 13 jutaan ringan, pastilah ringan banget ya. Cuma berat ya ongkos doang gitu. Nah. Ini sepedanya. Kan ini tuh Baskoro bawa sepeda kayak bawa kayu ya. Ini tuh gak nyampe 10 kilo ya sepedanya, karena bahannya itu benar-benar dari karbon ya. Bahannya itu benar-benar dari karbon, bukan dari besi ya. Ini bahannya itu bukan dari besi, bukan dari aluminium. Ini kalau misalkan mau dengar suaranya, tadi kan mungkin kan kurang jelas. Nah ini suaranya nih. Nah, kedengeran gak? Karena ini menggunakan bearing ya, menggunakan groupset Sora 9 percepatan ya. Ini menggunakan groupset Sora 9 percepatan. Nah, sekian review dari Baskoro ya. Ini review sambil tuh matanya juga masih bendul karena Baskoro juga belum mandi. Oke, sekarang Baskoro mau keliling-keliling dadahan lagi. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa bersih-bersih ya, jaga kesehatan juga. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.